Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita semua dapat bersama dalam satu majlis, iaitu majlis pemurnian akidah, yang mana tajuk khusus yang kita setuju untuk bincang pada malam ini adalah berkaitan dengan satu ajaran yang kira-kiranya ajaran salah terbesar di muka dunia ini. Dan inilah satu-satunya ajaran salah yang dakwah Islam yang disupport oleh ataupun disokong oleh negara kaya. Jadi terlebih dahulu saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid kerana memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk berkongsi tajuk ini. Cuma sebelum saya meneruskan perbincangan, kerana slide ni dia ada 65 slide ni. 65 slide ni sebenarnya dia kena 3 jam lah sebenarnya, tapi saya cuba ringkaskan sehingga pukul 8:30. Cumanya supaya lebih supaya program kita pada malam ni lebih bermakna, mencapai matlamat, saya suka sekiranya program pada malam ni bersifat dua hala. Mana hadirat-hadirat kalau ada timbul sebarang kemusykilan, rasa nak tanya apa-apalah yang berkait dengan apa yang saya sebut ni, boleh terus tanya. Angkat tangan boleh terus tanya, tak perlu tunggu di hujung program kita lah. Saya bimbangnya nak tanya di awal, bila hujung tak ingat nak tanya berapa, kata tak? Jadi tak ingat. Jadi saya rasa moleknya kalau nak tanya tu angkat tangan lah. Jadi kita itu lebih baik. Kerana Syiah ni dia ajaran yang umur dia pun 1400 tahun lebih. Jadi perbincangan kita ni dalam waktu yang singkat ini, kalau diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, bagi saya lebih bermakna. Hadirat-hadirat boleh tanya. Perkara yang kedua, selain daripada perbincangan dua hala ini, saya juga sertakan risalah untuk bacaan sidang hadirin dan hadirat, yang mana boleh baca selepas inilah. Risalah itu sebenarnya untuk keluarga, biar anak-anak kita pun baca juga. Dan insya-Allah kalau timbul persoalan, mungkin kita boleh bincang pula untuk siri yang kedua. Ini siri pertama, kira-kiranya begitulah. Kalau saya buat di Selangor tu, kita buat 8 siri. Mana 8 siri tu dalam bentuk format majlis ni, dalam bentuk sahaja awak lah. Saya bagi penerangan, kemudian audien hadir-hadirat ni bertanya tu lebih faham lagi. Dan kita naknya sebenarnya pengajian kita ni bukan sekadar nak tahu maklumat begitu sahaja, tidak, tapi kita lebih pada pengukuhan akidah kita. Hadir-hadirat kena ingat, seseorang Muslim itu yang kita katakan mukmin Muslim ini, akidah dia jadi kukuh bila dia tahu juga ajaran salah itu. Kalau dia tahu satu pihak saja, dia hanya tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tahu ajaran Islam saja, tiba-tiba dia langsung tidak ada maklumat tentang ajaran-ajaran salah, ciri-ciri ajaran salah, sebenarnya tidak lengkap maklumat dia. Kalau dalam bahasa Kelantan kita hok mudah kan, dia tahu hok betul, jadi dia tahu juga hok salah. Itu lebih baik lagi. Dia akan lebih terasa lagi, sebab ajaran Syiah ni hadirat satu ajaran paling peliklah di muka dunia. Kita kata ayah pain tu teruk dah, tapi jauh dia ada. Sebab Syiah ni dia ada ulama dia, dia ada kitab dia, dia ada institusi agama dia.
dia disokong oleh kerajaan kaya di muka dunia. Beberapa kerajaan kaya, di mana kerajaan dia tu jauh lebih kaya daripada kerajaan kita. Dan ini ajaran yang bersifat antarabangsa. Dan kita kena ingat bahawa Syiah ni bila dia masuk dalam masyarakat, dia masuk bersama dengan keuangan. Itu letih tu, misalnya dia pergi ke tempat orang susah, dia bina sekolah, dia buat universiti, dia bagi duit, semua percuma. Dan kadang-kadang kerajaan tidak boleh buat begitu. Kerajaan pun tidak boleh buat, tapi dia boleh buat. Dan itulah sebab kejayaan dia. Dan insya-Allah hadirat, saya bercadalah. Kalau untuk siri kedua ni, tapi kena bincang lebih awal, saya akan bawa mana tokoh yang sentiasa saya berhubung dengan dia ni di bahagian selatan Thai, tiga wilayah tu. Situ Syiah sangat hebat sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia tidak, sebab dia ialah Bangkok apa ni, di Thailand dia tidak ada JAKIM, dia tidak ada majlis agama negeri. Umat Islam pun tiga wilayah tu miskin. Jadi Syiah datang pergi dalam bawa projek universiti percuma, sekolah percuma, pelajar 500 orang di Fatani saja dibawa pergi belajar luar negara, semua percuma. Dua minggu lepas saya dimaklumkan daripada 500 orang itu 400 orang sudah balik habis belajar daripada Iran itu. Cuba bayangkan hadirat apa yang akan berlaku. Sedangkan kita di selatan tadi, kita tahulah, kita semua maklum, boleh jadi setengah keluarga kita pun ada di sana. Bagaimana taraf ekonomi umat Islam di tiga wilayah itu? Sebab mereka hidup di sebuah negara yang tidak Islam. Kita ni alhamdulillah, bahkan maklumat yang kita dapatlah, apabila Syiah mendapat tentangan hebat daripada umat Islam di Malaysia dengan majlis agamanya, Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri, pihak JAKIM, badan-badan NGO, maka Syiah tu dia tidak mati, dia tidak diam, dia bergerak. Dia pergi ke selatan Thai, dia bawa projek-projek pergi ke sana. Sebab apa? Di sana dia tidak ada persaingan, sebab umat Islam yang ada sana pun dalam jumlah yang terlalu sedikit yang betul-betul memahami tentang Syiah ini. Dan umat Islam di sana nak cetak risalah seperti kita ni, makan masa berbulan-bulan, kena kumpul duit masing-masing. Kalau kutip derma, orang tak bahagi, sebab orang tak faham Syiah itu apa. Dia kira rugi duit kalau kita keluarkan duit untuk cetak risalah. Itu tahap yang berlaku di selatan Thai sekarang ini. Cuba bayangkan hadirat keadaan itu. Baik, sebelum saya meneruskan perbincangan ini, terlebih dahulu saya ingin tegaskan bahawa Syiah yang kita bincang ni adalah Syiah yang menjadi masalah pada umat Islam sekarang. Sebab Syiah ni banyak, bahkan di Malaysia kita ni Syiah sudah berpecah kepada beberapa puak, walaupun asalnya yang dikembangkan secara meluas di Malaysia ni adalah Syiah Imam 12 yang menjadi anugerah rasmi kerajaan Republik Syiah Iran itu. Itulah yang dikembangkan di Malaysia kita di selatan Thai. Tetapi Syiah ni juga sudah berpecah, tu kita bincang semula lah. Kitab-kitab dia pun ada dengan saya. Cuma untuk makluman, sebab biasanya kita dengar lah, menjadi sebutan setengah-setengah ustaz, setengah-setengah masyarakat kita, dia kata Syiah ni bukan semuanya salah. Betul ke tidak? Memang betul. Ada Syiah yang betul. Misalnya Syiah Mufaddilah, Syiah dari sudut politik, bukan dari sudut akidah. Syiah Mufaddilah ni hadirat, maksudnya Syiah yang hanya melebihkan Sayyidina Ali daripada sahabat dari sudut jawatan politik, siasah. Sekadar itu saja. Tanpa mengkafirkan Sayyidina Waka, tanpa berdoktrin, berakidah dengan akidah-akidah seperti yang saya akan sebut selepas ini. Hanya semata-mata dia mengatakan Sayyidina Ali lebih, tanpa merendahkan sahabat-sahabat yang lain. Ini Mufaddilah. Kita tak bincang iaitu. Dah Syiah itu pun tak ada dah sekarang. Syiah Zaidiyah, Syiah Imam Zaid itu pun kita tidak bincang. Sebab apa? Sebab itu dia tidak bercanggah dengan agama Islam kita. Tetapi Syiah yang kita nak bincang ni Syiah yang terbesar, yang disebarkan di seluruh dunia, hatta di negeri China pun. Saya pernah tengok hadirat dalam satu program, dia biasanya bulan Ramadan dia siar, dia panggil jejak apa dia panggil? Jejak Rasul. Jejak Rasul lah nama dia sebenarnya, tak perlu ubah lah nama tu. Jejak Rasul, dia pernah buat liputan bagaimana perkembangan Islam di China tu. Jadi saya tengok di masjid besar tu ada gambar Khomeini dalam masjid tu. Maknanya Syiah sampah di sana, gambar Khomeini di masjid.
dia fokuslah kedudukan masjid tu, satu masjid besarlah, memang cukup menariklah di segi reka bentuk dia, seni bina dia tu menarik. Ada gambar Khomeini. Terkejut saya tengok. Jadi kena ingat Syiah ni hadirat, dia tidak ada masalah dari sudut keuangan. Kenapa begitu? Itu kita boleh bincang satu kitab, dia panggil Sarab fi Iran, Fata Morgana di Iran. Syekh Ali Afghan, dia bincang khusus. Kenapa Syiah ni tidak menjadi masalah penyebaran dia? Dari segi duit tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia disupport oleh negara-negara minyak. Baik. Kata Imam Makrizi, salah seorang tokoh yang mengkaji tentang sejarah, tokoh sejarah, dia buat kajian tentang ajaran salah. Dalam kajian dia, dia kata Syiah ni sebenarnya dia pecah sampai 360 kumpulan. Oh, kalau kita nak bincang hal tu, dia pecah pala kita. Jadi kita tak bincang tu, kita nak bincang hal ni. Syiah Iman 12, yang mana pelopor dia adalah Imam Khomeini, yang telah menubuhkan satu negara Syiah secara terbuka pada tahun 79 bila jatuh Shah Iran di Iran. Maka dia, Khomeini, balik daripada Perancis, dibawa dengan pesawat daripada Perancis. Maka dia telah menubuhkan kerajaan, dia sebutnya Republik Islam Iran. Jadi kita tidak itiraf tu, ya. Orang lain nak itiraf biarlah, tapi kita tidak akan sebut Republik Islam. Kita sebut ini Republik Syiah Iran. Itu dari segi sejarah saya nak bincang semula. Dia sejarah biasanya, hadirat, saya ni kalau untuk sejarah Syiah biasa saya buat siri ke-7 dan ke-8. Kita tidak bermula dengan sejarah. Kita bagi rumah-rumah lain, sejarah kita sebut di ujung. Saya pun tak tahu kenapa begitu. Tapi biasa kita buat begitu. Tak apalah, hari ini kita nak bincang. Ini 65 slide ni, saya nak bincang secara umum keseluruhan. Biar hadirat nampak kerangka Syiah itu. Syiah ni agama ataupun mazhab? Hadirat boleh nilai sendiri. Saya tidak nak memaksa hadirat menerima fakta ini, cuma fikirlah. Fikirlah. Yang pertama, cuba tengok. Jadi Syiah yang kita nak bincang ini adalah Syiah Imam 12. Apa maksud Syiah Imam 12? Ni. Syiah Imam 12 ini adalah Syiah yang menganggap bahawa 12 orang imam mereka ini dilantik oleh pihak Allah, dan mereka ini adalah maksum, terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, serta tidak mungkin lupa dan lalai. Itu akidah. Mana seseorang yang tidak berakidah begini, maka dia tu tidak dikira Islam. Walaupun dia makrifah kepada Allah, tapi bila dia tidak makrifah kepada 12 orang imam ini, maka iman dia tu tidak terhasil. Tidak jadi imam, iman dia tu. Mana kena ada, kena beriman, ada kena yakin gitu. Ni orang panggil akidah iman 12. Dia 12 orang iman ni, ni senara dia lah, tidak? Senara dia ni. Ni 12 orang dalam risalah tu ada. Ni 12 orang imam Syiah. Dia kena ingat, hadirat, terlebih dahulu saya kena faham betul-betul hak ni, bahawa 12 orang yang Syiah dakwa sebagai imam mereka ni, sebenarnya ke-12 orang imam ni dia tidak ada kaitan dengan ajaran Syiah. Cuma Syiah guna nama mereka. Dan ke-12 orang imam ini yang didakwa oleh Syiah ni sebagai imam mereka, sebenarnya imam kita. Dan mereka ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Syiah guna nama dia. Sebab apa? Nak menarik perhatian umat Islam. Sebab umat Islam ni kalau bunyi keluarga Rasulullah ke, dia cukup dekat dengan hati dia. Ginilah mudah dia kalau nak faham. Nabi Isa ni dia mengaku ke dia anak Tuhan? Mak dia tu jala ke isteri Tuhan? Tuhan dia ajar ke Nabi Isa? Kau ajar Tuhan ni tiga. Kalau kita akidah gitu, dengan kita jadi tidak Islam. Kalau guna bahasa kasar, kan jadi kafir tu. Kalau kita kata Nabi Isa ajar dia anak Tuhan, dan dia ajar juga bahawa tu dalam agama Kristian, Nasrani ni, konsep tiga Tuhan tu, kalau kita beriktikad itu ajaran Nabi Isa, kafir kita. Sebab Nabi Isa tidak begitu. Nabi Isa ajaran akidah sama dengan Nabi-Nabi terdahulu, hatta dengan Nabi sama, tidak ada beza. Cuma agamawan-agamawan dalam agama Kristian, setelah berlalu mengikut Yusuf Qadawinya 50 tahun sahaja selepas kematian Nabi Isa, mula berlaku perubahan kepada ajaran Kristian, di mana paderi-paderi telah mula merubah ajaran asal itu. Hatta kita asal pun tidak ada, diubah. Asal 50 kita Bible ni, cuma dia ringkaskan jadi 5 seperti yang ada sekarang ini. Jadi nasib Nabi Isa tu sama sebenarnya dengan nasib imam-imam ini.
keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah ni. Kenapa Syiah guna nama mereka? Kerana untuk menarik perhatian umat Islam. Sebab itulah hadirat, kita timur persoalan, kenapa orang kafir tidak bermasalah dengan Syiah? Tak ada bunyi tu kita kata orang Cina MZA kau Cina DAP kau mana-mana Cina pun pok dia berusin dengan Syiah. Tak ada. Sebab Syiah tidak pergi cari pokok dia. Syiah pergi cari pokok kita. Syiah ni dia dakwah untuk orang Islam. Dia bukan dakwah untuk orang kafir. Tidak. Di mana-mana di Indonesia, di Indonesia ni saya sentiasa berhubung dengan penentai-penentai Syiah di sana. Salah seorangnya Habib Abdul Rahman. Dia ni kira siapa perkat berperang dengan Syiah di Indonesia. Sebab Syiah di Indonesia ni dia punya ialah dia dasar pemerintah, dasar negara Indonesia tidak sama dengan dasar negara kita. Di sana dia ada satu dasar besar, kerangka utama negara dia panggil Pancasila itu. Pancasila ni hadiah asas dianya adalah membenarkan semua agama, asalkan mereka bayar cukai, mereka jadi warga negara yang baik, mereka agama apa pun tidak masalah. Sebab di rumah kadang-kadang dua tiga agama tak ada masalah, asalkan mereka itu jadi warga negara yang baik. Tu dia punya dasar negara Indonesia. Kita tidak begitu. Kita tidak begitu. Jadi di sana tidak ada masalah. Syiah ni terlalu bebas sehingga Syiah boleh guna dewan-dewan kerajaan untuk menyambut ritual-ritual mereka, upacara-upacara keagamaan mereka boleh. Dia boleh berarak di jalan raya 10 Muharram itu. Dia boleh pukul tubuh tu, kutuk. Kutuk sahabat dia boleh buat secara terbuka. Di Bangkok, tapi di Malaysia kita dia minta hantar surat direct dengan yang di Pertuan Agong, Pertuan Agong kita, Sultan kita tak benar. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kemudian kita ni ada majlis agama, Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri, ada ada JAKIM, patut ada badan NGO hak Islam ini yang mempunyai kesedaran yang tinggi tentang ajaran Syiah. Sebab hadirat, penting kita tahu tentang Syiah ni sebab ni ajaran salah yang target politik. Dia bukan target sekadar untuk amal-amal zikir-zikir, tidak. Ni ajaran ini. Ayah Peng ni dia ada kerajaan langit dia, dia tidak ganggu dah Putrajaya tu. Dia pun meninggal dah. Nah, ajaran salah pak kita perekat cawangan ni, kalau kita tak ganggu dia, dia boleh zikir pada tu ya target dia dalam hidup dia nya. Tapi Syiah ni tidak. Syiah ni tidak. Dia target dia adalah politik, memerintah. Ni Syiah. Ha ni bahaya dia ni. Cuba tengok di syariah, Tuhan tunjuk pada kita. Kita duduk tengah hidup-hidup lah ni tengok. Di Syria ni Syiah 18% ya. Tapi bila pemerintah tu jadi Syiah walaupun dia 18%, gak kita kena ingat negara ni dia buat hubungan dengan negara luar. Negara-negara Syiah luar, orang-orang Yahudi bantu Syiah di Syria. Walaupun dia 18% bila dia menguasai politik, dia memegang tampuk pemerintahan, dia kuasai tentera, dia kuasai polis, apa yang berlaku di Syria? Kita semua maklum. Boleh dikatakan di semua masjid diberi penerangan tentang bagaimana keadaan umat Islam di Syria. Dibunuh setiap hari. Bahkan di Syria yang saya dapat maklumat daripada tokoh-tokoh di sana lah yang pernah datang ke Malaysia, mana umat Islam tak berani nak mengaku dia ni nama Abu Bakrin. Tak berani. Kalau mengaku kan kena bunuh. Tak boleh nak mengaku dia ni nama Umar. Tak boleh. Nama sahabat tidak dibenarkan. Kalau kita belajar hadis lah di hadirat, orang yang benci pada sahabat ni memang dia tidak Islam. Cuba baca ayat liyaghiza bihimul kuffar, supaya orang kafir itu benci, rasa marah. Sebab itulah Allah perkukuhkan sahabat ni hebat supaya orang kafir marah. Jadi orang marah pada sahabat ni memang jelas dalam Quran sebut dia ni orang kafir. Kalau orang Islam, dia sayang lebih daripada dia sayang kepada ayah dia, kepada sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun sebut Allah sayang, Allah cinta. Nabi pun sayang kepada dia. Dan kita kena ingat hadirat, jasa sahabatlah Islam sampai kepada kita. Sebab Nabi ni dalam tempoh 23 tahun tu Nabi secara sengaja Allah buat Nabi tidak sempat nak menyampaikan Islam seluruh dunia. Tetapi Nabi dalam tempoh 23 tahun tu Nabi berjaya menyiapkan satu institusi, satu generasi umat Islam yang tidak pernah ada di muka dunia sebaik itu, yang kita panggil generasi sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah generasi terbaik. Allah sebut pada sahabat, tidak pernah ada di muka dunia generasi seperti sahabat, yang mana sifat mereka tak apa ni menyuruh buat perkara baik, larang buat perkara mungkar. Itu sifat utama para sahabat, generasi terbaik.
Sahabat ni kalau untuk agama dia sanggup korban, dia sanggup bunuh ayah dia kerana agama dalam peperangan. Dia sanggup segala-gala. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni kaya hadirin. Kadang-kadang orang kita tidak sedar Sayyidina Abu Bakar ni kaya. Dia ni ada gedung tekstil dia. Siapa kain-kain dia tu, dia bukan jual pasal malam Nuh ke Basrah ke Syam. Dia ni peniaga peringkat antarabangsa. Import ekspor lah orang ni kata tak. Bukan kata jual pasal malam, ujar tak gidah. No, bukan gitu kelah nego Sayyidina Abu Bakar. Kaya. Tetapi habis harta dia. Siapa Aisyah kata bila ayah aku meninggal dunia, aku tidak boleh terima saka. Buat apa habis harta ayah aku untuk agama. Tiba-tiba manusia yang sebaik itu dikafirkan oleh Syiah. Saya akan tunjuk lepas ni. Di mana posisi Sayyidina Abu Bakar dan neraka jahannam mengikut hadis Syiah. Mengikut hadis Syiah. Itu hadirat-hadirat nampak tu dia punya kerangka perbincangan kita. Kita nak bincang tu lah. Dan Syiah ini memang dia target orang Islam. Dia bukan target orang kafir. Sekarang ini ramah je. Kalau nak kira di segi pengalaman saya lah, saya jumpa sendiri, bukan seorang, ramah tu depan dia ni AJK masjid Syiah ni. Oh, kalau depan orang agak hati-hati lah, saya nak bakar gini bagus. Tapi bila depan saya, dia tahu depan saya dia tidak bertakiyah. Lepas ni kita akan perkenalkan salah satu dia panggil, orang panggil apa ni, talian hayat Syiah, awet muda Syiah. Untuk dia tipu maksudnya dia ada satu senjata, iaitu berbohong ni ada kelebihan. Berbohong tu salah satu sebab naik darjat. Dia panggil taqiyah. La imana liman la taqiyah. Tidak sempurna iman orang yang tidak berpura-pura. Ajaran ni bahaya. Ajaran ni. Baik. Saya akan sebut selepas ni. Jadi dia ni saya sebut satu contoh. Di berat 12 ni. Dalam kedaguti saya nak ayat ke hadirat ni, cerita kita bincang ni bukan cerita luar negara, cerita dalam rumah kita dah ni. Kadang-kadang kita tak kenal. Saya nak sebut dua contoh. Dia bila dia jumpa saya pun tidak tahu dia ni AJK masjid. Hak peliknya AJK masjid bahagia cari penceramah pula tu. Oh, dia kenal saya tak kenal dia. Dia kata Ustaz Ding, saya kata ya. Duduk kecek mula-mula molek. Patah akhir sekali dia kata, "Eh, lagu mana ya kalau anda kata Abu Hurairah kapi?" Soalan dia. Enggak dalam kedai tu, kedai saya kita, guru kita pada, tapi dia ni besar dia, kau nak gocoh mana dia. Kita pun tengok romo, kita tak lawan dah. Kejut saya. Dia tanya gitu. Dia kata bagi saya, Imam Bukhari, Imam Muslim semua kapi. Boleh jadi bagi kita Islam bila dia kata Abu Hurairah kapi, bila dia kata Imam Bukhari kapi, Muslim kafir, boleh jadi kita nampak hanya sekadar dia mengkafirkan individu Muslim. Boleh jadi kita, kalau kita tidak faham dia punya sepak terajang Syiah ni, kita nampak setara tu ya. Kita kata kafir dia sebab dia mengkafirkan Islam. Boleh jadi kita nampak sekadar tu. Tetapi hadis-hadis kita kena ingat, Syiah ni dia mengkafirkan sahabat sebab apa? Kita kena faham dalam orang panggil jarak jauh, jangka masa panjang. Sebenarnya dia telah membatalkan hadis-hadis kita tu sebenarnya. Cuma dia cerdik. Dia pergi serai perawi hadis, maksudnya dia nak tolak hadis. Sebab Syiah ni dia ada hadis suku, dia ada tafsir suku, dia ada ilmu usul hadis suku, dia ada ilmu usul fiq suku, dia ada ilmu jarh wa ta'dil sendiri, dia ada sendiri. Syiah ni dia ada satu disiplin ilmu yang khusus apa yang ada dalam ahli sunnah. Kadang-kadang ulama-ulama kita, dia bubuh nama yang sama dalam kitab dia. Kadang-kadang kita tengok Ibnu Qutaibah. Kena beringat. Ada juga Ibnu Qutaibah. Itu cara dia. Kita ada kitab Bukhari 7,000 lebih hadis. Dia ada kitab setara Bukhari 14,000 hadis. Pak Najili. Ada dengan saya tu Najili. Letih kita. Gapo dia ada ilmu adalah kita tafsir. Dia ada tafsir dia sendiri. Dia ada kitab fiqh dia sendiri. Nak ngaji ke dia? Kita ada Mishkat, dia ada Mishkat. Kita ada matan Arba'in, dia ada matan Arba'in. Semua ada. Mana ajaran atas muka dunia hak lagu tu? Tak ada. Oh, letih hati-hati lah. Ini hak Syiah kita nak bincang biar kita sedar. Jadi kawan ni bila dia sebut gitu, saya pun tidak tahu kata dia kapil lah. Sebab kita tak tahu dia ni siapa. Saya kata, mana kecek gitu? Gu saya duk kutu ramuk senyap ada bukti dah. Dia kata kalau mu isyaratkan mata, kita kejun dah gitu. Gu ramah gu kita duk dalam tu. Kita kata jangan, kita pun tak tahu dia ni lagu mana. Bila kecek-kecek tu hadir, rupanya dia ni kira-kiranya
orang sedap jugalah segi pengajiannya. Gu dia seorang lagi tu loyal. Akhir sekali dia kata biarlah. Akhir sekali dia tanya lagu mana hukum saya ni. Saya kata Abu Hurairah kafir. Saya kata bagi saya lah berdasar kepada kaedah hadis Quran. Memang awak ni kafir. Tu je. Tak ada dah keputusan lain. Tak perlu majlis fatwa dah ni. Tak perlu kita tanya mufti dah hadirat. Bila seorang mengkafir ke orang lain, kafir tak akan pergi kepada dia. Gak dia kafir ni bukan orang biasa. Sahabat paling besar Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa hadirat? Abu Hurairah ni perawi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tu dia kata kafir. Bahkan Syiah ni bukan sekadar kafir hadirat. Abu Hurairah dia tulis kitab khusus betapa kafirnya Abu Hurairah, tulis kitab khusus. Setebah ni kitab dia. Dekat dengan 175 muka surat. Ulama kita jawab hampir 300 muka surat. Ni main bapak Syiah, bukan main-main. Jadi akhir sekali saya kata awak kafir. Tu. Lepas tu banyaklah perbincangan dengan dia, bincangan dia kita nampak bahawa dia ni memang teruk lah. Tu hadirat. Banyaklah kalau saya nak sebut pengalaman kita jumpa dengan bapak Syiah ni hok nampak pakai piah tapi kata sahabat kafir ni banyak hadirat. Kita boleh sebut kalau nak sebut. Kalau nak sebut cerita tu panjang cerita. Baik, cuma saya nak kenal ni hok ni cuba tengok ajaran dia. Pertama sekali ajaran Syiah bila sebut Syiah Iman 12 ni dia ada satu kepercayaan khusus pada 12 orang Iman. Kepercayaan dia apa? Yang pertama yakin bahawa perlantik keimian ni daripada Allah. Biarlah saya nak bincang gitu hadirat. Sebab kita ni sebenarnya bincang hok ni kita nak memperkukuh ke akidah kita. Sebab saya nak bincang pun tak padah dalam masa ni. Ni akidah paling utama, dia panggil asas, aslu usuluddin. Usuluddin ni hak asal daripada hak asal tu. Gapo dia? Cuba hadirat tengok sini. Jelas tak tu? Iaitu mempercayai secara akidah bahawa ke-12 orang imam ini dia dilantik menjadi imam oleh Allah, dari pihak Allah, bukan dilantik oleh manusia. Yang pertama. Yang kedua, sifat imam yang dilantik oleh Allah ni dia sama dengan Nabi. Apa dia? Maksum. Bahkan dia ada ciri yang lebih daripada Nabi. Apa dia? Selain daripada tidak melakukan dosa besar dan kecil, lupa dengan lalai pun tidak. Bahkan Khomeini dalam kitab dia, dia kata apa? Dia kata inna lil imam maqaman mahmuda. Ini kata-kata Khomeini. Kita mempunyai imam yang mana dia dapat maqam mahmud. Sedangkan maqam mahmud ni untuk Nabi Muhammad ya. Kalau kita duk baca dalam doa selepas azan tu ke wa ba'athu maqaman mahmuda. Dia ambil maqam mahmud tu dia letak untuk imam dia. Sedangkan hak tu khusus untuk Nabi. Nabi lain pun tak dapat maqam mahmud. Sehingga hak tu dijadikan sebagai akidah tu. Tiba-tiba dia kata maqam mahmud ni untuk imam mereka. Tingginya imam mereka kata Khomeini la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Yang mana makam imam kita ni tidak boleh dicapai oleh para malaikat yang diutuskan oleh Allah, yang rapat dengan Allah, dan juga tidak boleh capai oleh para nabi dan rasul. Maknanya mengikut akidah Syiah, imam mereka ni mempunyai kedudukan yang melebihi kedudukan para nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau dalam kitab dia hadirat, imam dia ni tahu ni berapa lah daun duduk di pokok tu. Berapa biji pasir yang berada di pantai tu dalam kitab dia. Tidak terselindung maklumat daripada imam dia. Tahu semua akidah dia dalam kitab dia. Baik, cuba tengok lagi. Ni saya nak bincang tentang akidah ni. Nak ayatnya beza kita dengan Syiah ni dari sudut akidah. Jangan sekali-kali kita buat tersalah kata Syiah ni mazhab seperti mazhab Maliki, mazhab seperti mazhab Hambali, mazhab seperti mazhab apa ni Maliki, Hambali, Hanafi dan mazhab Syafi'i. Tidak. Tidak. Ini agama ni. Dia bukan mazhab. Cuba tengok hajar-hajar dia ni. Ni saya sebut ni beberapa contoh akidah. Ni Biharul Anwar ni hadirat, kitab Syiah Biharul Anwar ni 110 jilid hadirat, bukan main kitab dia. Saya pergi tengok tu dua depa saya ukur kitab dia. Dua depa lebih lagi, 110 jilid noh di Pustaka Zahra di Telipuk ni. Tingkat dua tu, tak silap tingkat dua, tingkat satu saya pergi tengok. Ada berlaku tafsir Syiah pun ada. Ni kitab Biharul Anwar ni, ni antara kitab tafsir dia lah. Dalam kitab ni sebut Aisyah berzina dengan dua orang sahabat dalam kitab ni. Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita tu. Dalam hubungan agamanya dia ibu kita. Bila Nabi wafat, haram dia berkahwin dengan mana-mana manusia. Tu isteri Nabi, mengikut akidah, mengikut ajaran Islam.
habis jadi kafir. Aisyah ni kafir. Bahkan dia sambut, dia sambut perayaan hari mati Aisyah tu dengan masuk untuk kutuk Aisyah finnar, Aisyah finnar, Aisyah finnar, Aisyah dalam neraka sebagai wirid dia. Ini dalam kitab dia. Ini akidah dia ni. Saya terjemuh lah sebab ini saya tidak terjemuh. Cuba hadirat tengok kitab Bihar Nuwa 110 jilid. Ulama-ulama Syiah berkata ya'taqidu syuyukh Syiah anna a'immatahum hum al-wasitah bainallah wa bain khalqih. Para imam Syiah ni 12 tadi, dialah menjadi perantaraan antara kita dengan Allah. Jadi ajaran Syiah ni hadirat, kalau dia berdoa ke apa mesti melalui imam dia. Dia tidak boleh direct dengan Allah, itu ajaran dia. Sebab apa? Kalau kita direct Tuhan tak terima, kena melalui imam. Imam yang bawa doa kita. Lepas tu imam ni dia boleh menyelesaikan masalah manusia mengikut ajaran Syiah. Sebab itulah guru saya, sebab guru saya ni dia boleh baca kitab Urdu dan kitab Parsi. Dalam kitab Parsi, Syiah ni boleh kata Khomeini ni, kalau Khomeini ni dia nulis dalam kitab dalam bahasa Parsi. Cuma dia ada satu lajnah, satu jawatan kuasa yang menterjemah kitab Khomeini dalam bahasa Arab. Dah banyak kitab-kitab hak dalam bahasa Parsi belum diterjemah dalam bahasa Arab. Guru saya bila dia baca, dia kata Syiah tidak bertakiyah dalam berakidah dalam bahasa Parsi. Mana dia sebut terang iman dia ni macam Tuhan. Yang mana kalau kita baca hak Arab ni pun kita nampak dah. Cuba tengok sini. Sedangkan kita ajaran kita, ajaran hak Nabi ajar ke, Nabi kita suruh kita direct dengan Allah, apa-apa minta dengan Allah, minta dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Dalam Quran pun sebut, mintalah kepada aku, pasti aku akan perkenankan. Jadi kita ni bila kita nak memohon sesuatu, nak bergantung harap, memang kita kepada Allah, kepada Nabi pun tak boleh. Kepada Nabi pun tak boleh. Sebab Nabi ni tidak ada apa-apa kuasa pada hakikatnya. Sehingga kalau di hari akhirat untuk dapat syafaat Nabi pun setelah Allah izin baru boleh. Dalam hadis pun sebut. Bahkan Nabi bila dia nak bagi syafaat tu, dia minta dengan Allah. Kalau Allah izin baru dia boleh. Naknya kuasa Allah ni mutlak. Mutlak. Tapi Syiah ni tidak. Cuba tengok lagi. Ini contoh dia. Ini kitab dia. Ini kitab ni kitab besar dia. Masabihul Anwar fi hal fi fi hal mushkilatil akhbar, nama kitab dia. Saya terjemahlah muda. Ulama-ulama Syiah tidak membezakan Allah dengan imam mereka sama sahaja dari segi kuasa. Dia sebut gitu. Mana boleh bahasa Arab, cuba tengok sendiri. Syuyukh Syiah la yufarriquna bainallahi ta'ala wa bain a'immatihim. Setengah orang kata, dia kata, ni Syiah lain. Iyalah Syiah mana cuba ya? Syiah mana? Hak kita berbincang, Syiah yang 12 lah ni. Dia kata Syiah yang 12 ni molek. Itu masalahnya. Saya pernah jumpa seorang ustaz hadrat. Boleh PhD dalam bidang agama. Saya sebut pada dia, 3 jam saya chatting dengan dia. Berbahas dalam FB. 3 jam. 2 jam setengah. Start malam tu sampai pukul 4 pagi. Dia kata, walaupun Syiah ni, asalnya dia kata Syiah yang 12 ni malik. Akhir sekali bila lama kecek tu, betul. Saya pun tahu Syiah mengkafirkan sahabat. Tetapi bila dia mengkafirkan sahabat, tidak rosak lagi. Akhidah hak tu termasuk dalam bab ulama khilaf lagi. Bila seorang tu mengkafirkan sahabat, ulama khilaf lagi, orang tu kafir ke tak? Hadrat fikir sendirilah. Kalau kita kafir sama kita, di masjid jiran kita pun jadi kafir dah. Ni kafir sahabat. Boleh ustaz tu kata, itu bab khilaf lagi, tak jadi kafir lagi. Jadi kita pun naik syekh juga malam-malam tu. Kita kata kalau gitu nak jadi kafir ni lagu mana? Nak jadi kafir cuba ya? Nak jadi kafir ni lagu mana? Saya pun waktu ubik kenyataan-kenyataan ni. Siapa kita tanya dia, Kristian ni kafir buat apa? Cuba ya? Sebab dia kena ingat, dia biar tahu. Kristian ni masalah paling besar dia ni, dia jadi kufur, dia terkeluar daripada Islam, sehingga terkeluar daripada daerah Islam bila dia bui sifat Tuhan kepada Nabi Isa. Tu sebenarnya punca asal Kristian jadi rosak. Tak ada ke sifat tu pada Syiah ni? Kalau kita baca kitab dia hadirat, imam dia ni sepoi Allah dah. Dia bui sifat Allah kepada imam dia. Lebih teruk daripada Kristian 3 ya, Syiah 12. Tak capu lagi dia menganggap Nabi, dia menganggap Khadijah, dia menganggap tak capu lagi. Hak 12 iman dia saja. Kepercayaan terhadap Nabi lagu mana? Kepercayaan terhadap Khadijah lagu mana? Kita tak bincang lagi. Hak ni iman 12 saja. Yang menjadi punca kepada nama Syiah tu iman 12. Baik. Syiah. Ini dalam kitab Usul Kafi. Ni hadrat. Ni saya nak kenal kitab Syiah.
Unzur kitab usulil kafi, tengoklah kitab usul kafi jilid 1 muka surat 347. Kitab ni ada dengan saya. Kitab ni ni hadirat, saya fotostat daripada kitab ni almarhum Datuk Muhammad Daud Iraqi. Moga dia belajar di Iraq. Iraq ni tempat Syiah. Masa tu nak beli kitab tak ada, nak cari. Fotostat dia banyak, kita fotostat kitab dia. Sebab tu saya panggil ayah mak, saya panggil dia tu. Bagi dia memang dia sebut, saya pergi rumah dia beberapa kali. Pandang ayah mak macam dia kata kafir Syiah ni. Sebab dia baca kitab ni. Dia ngaji di Iraq, dia tahu Iraq ni memang tempat Syiah. Amerika jatuh sadar bui ke Syiah. Lah ni Iraq tu kan negara Syiah kedua kan selepas Iran. Kita semua maklum orang Islam maklum perkara tu. Itu. Ni kitab usul kafir ni kitab kira-kiranya mengikut Syiah, kitab yang setara dengan Bukhari. 6 jilid kitab ni. 6 jilid. Lepas nak baca kitab ni saudara. Hak 12 hak 120 110 jilid tak baca lalu kita. Nak tengok tak ada gamuk tu. 2 repol lebih. Tu kitab Syiah. Orang-orang universiti, pelajar-pelajar universiti hadirat, dia tengok benda-benda gini, dia kata hebat ulama Syiah. Mana ada umat Islam kita, ulama Islam kita boleh tulis kitab 110 jilid. Ada seorang pelajar universiti di UKM tu, masuk Syiah gitu. Dia lebih yakin pada ulama Syiah sebab apa? Mereka ni semuanya golongan ni, intelek. Boleh menulis. Khomeini menulis kitab, siapa sembilan kitab. Menulis kitab. Tu masalah orang kita, dia tengok kitab, dia tak baca. Cuba baca kan. Memanglah kalau kita tengok kitab 110 jilid, selok kerah gitu. Guru saya kata, kalau demo ambil surat khabar, demo jilid, 2000 jilid boleh. Surat khabar daripada tahun tu, kita jilid, buat kulit tebal. Buat nak jilid tu kan. Baca kan dulu. Baca. Selepas Nabi wafat, Aisyah berzina dengan Safwan. Dengan apa ni Talhah bin Ubaidillah di mana Sana'a. Tu dia dalam kitab dia sebut gitu. Padahalnya semua ulama terima, sesiapa yang masih lagi menganggap Syiah ni berzina dengan Safwan di zaman Nabi tu, yang dia dituduh berzina selepas tu ayat Bara'ah, ayat dalam surah An-Nur tu, ayat 11 hadirat boleh tadabbur, ayat 11 hingga ayat 22 dalam surah An-Nur. Ayat 11 hingga ayat 22 itu cerita berkenaan dengan tuduhan oleh popok munafik yang dikepalai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul tu. Dia tuduh Aisyah berzina dengan Safwan itu bin Mu'attal itu. Bila tu ayat tu membersihkan Aisyah, ulama kita buat keputusan tanpa khilaf. Kalau ada lagi orang masih mengatakan Syiah ni berzina, memang dia kafir yang nyata. Enggak, Syiah ni bukan sekadar tu. Dua orang sahabat dah dia tuduh Aisyah berzina. Orang tuduh ibu kita, kita berasa kena. Enggak, Aisyah ni ibu kita dalam agama, bukan semata-mata hubungan darah. Jadi, kadang-kadang orang kita bila kita sebut gini tak berasa lah mana, tapi cuba setuh pemimpin politik dia nyaca cabut pia. Tapi bila setuh sahabat, tak ada apa. Cuba setuh apa ni pemimpin politik dia. Nak natu tak jadi. Tapi bila setuh sahabat, tak apa. Maknanya orang kita, orang Islam kita, dia faham sahabat di setara mana. Syekh Khatib Baghdadi kata, kamu kena ingat. Syekh Khatib Baghdadi tokoh sirah besar, dia hebat dalam banyak bidang. Dia kata, kamu tahu ke sahabat ni apa? Dia nak suruh umat Islam faham. Dia kata, sahabat-sahabat ni jantung agama. Dia letak gitu. Manusia mana boleh hidup kalau jantung dia rosak. Dan Syiah ni bila dia serai sahabat, dia serai jantung agama. Kita kena ingat tu. Rosak sahabat, saya tanya hadirat ada di masjid ni, bila rosak sahabat, sebab Syiah ni memang dia mengkafirkan sahabat. Hak tu jelas akidah besar dia. Bahkan Khomeini kata beza kita Syiah dengan ahli sunnah dari sudut takfirus sahabat. Kalau tidak mengkafir sahabat, itu tidak Syiah. Yang hak Syiah ni salah satu fasil pembeza Syiah dengan ahli sunnah, kafir sahabat ke tidak. Mana kalau dia kafir sahabat, itu mana Syiah lah. Tapi kalau dia dakwa Syiah, tiba-tiba dia tidak mengkafir ke sahabat, itu Syiah jadian. Supo serigala jadian. Tu kata Khomeini. Biar kita tahu. Cuba tengok sini. Dalam kitab Setarah Bukhari. Syuyukh Syiah yaqulun, guru-guru Syiah berkeyakinan anna aliyan yuhyil mauta, bahawa Sayyidina Ali boleh menghidupkan orang mati. Baik. Ni di segi akidah saja saya nak bincang ni.
Ali mendamaikan malaikat. Malaikat ni balah juga. Tak tahulah berbuk jawab tiap gapo, tak tahu malaikat ni. Ini dalam kitab. Bukan so, ni saya ambil satu tempat saja. Syekh Mufiq ni sangat terkenal. Syekh Mufiq ni sangat terkenal juga. Pernah dibuat kajian tokoh di Iran, dijemput ulama-ulama dunia, ulama Malaysia pun ada pergi sana nak menghadiri satu program bicara tokoh, yang mana tokoh dibincanglah Syekh Mufiq ni. Kitabul Ikhtisas, kitab dia. Gapo dia disebut dalam kitab dia. Saya bacalah hadis-hadis. Tapi hok mana boleh harap, boleh tengok sendiri, boleh faham mudah, bahasa dia mudah. Syuyukh Syiah yaqulun innahu idza tashajara al-malaikatu fa inna Jibril alaihi salam yanzilu ala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa ya'ruju bihi ila as-sama' likai yuslihu bainahum. Mengikut akidah ulama-ulama Syiah, apabila berlaku pertengkaran perbalahan malaikat, maka Jibril sebagai ketua malaikat turun ke muka dunia bertemu dengan Sayyidina Ali, lalu dia bawa Sayyidina Ali naik ke langit supaya Sayyidina Ali menjadi pendamai di antara malaikat. Dia kata tu nak pelawak pun siapa ketemu, sikit-sikit sudah sipai kat sikit pelawak tu. Ni waktu biar habis nak aku. Syiah ni hadiah-hadiah kalau dia pelawak, kejut kita tu, saya boleh ayat. Setara tu. Oh, kalau baca kita Syiah hadiah-hadiah. Malam pertama saya nali dengan Fatimah tu Nabi jadi penonton malam pertama. Kalau orang tua pun tak payah juga ni, buat jadi orang tua lah. Kau dia ustaz malam pertama, kau tak payah juga ni klik, boleh klik awal, tak payah dengar ceramah Syiah. Dalam kitab dia ni, kitab dia bukan kita ambil di kecek-kecek dalam internet dia ni, dalam kitab. Nak ayahnya setara tu ajar dia. Ha. Oh, kalau nak kira di segi pekoh, dia tak sok kecek lah bak pekoh Syiah ni. Ha, kira lah kalau jimat kambing bulan Ramadhan, khilah lagi batal kedok puasa. Jimat kambing. Kilah lagi batal kedok puasa. Ada kata ulama dia kata, ada kata tak batal lagi. Makruh. Jimat kambing. Tak selamat tidak, bukan sekak orang kambing pun tak selamat Syian. Setahu tu boleh kaya teruk tak teruk Syian. Bab tu saya malah kecek bab tu. Loga kita kalau baca kita cah, kalau bab set memang loga baca. Sebab tu ulama kata ini jelmaan majusi dalam Syian. Bab majusi ni salah satu ajaran yang mana free set. Set ni bebas dengan mak boleh, dengan anak, dengan adik-beradik boleh. Tu majusi. Syiah ni sebenarnya merupakan satu jelmaan dalam nama baru. Dia dengar saya ni hadirat-hadirat. Dia ada kitab, sebuah kitab. Kalau kita nak tahu Syiah secara detail, ulama kita buat kajian. Kitab ni hadirat hampir 1000 muka surat. Ulama kita ni dia buat kajian, dia kata saya ni bila saya nak faham Syiah, saya kena baca semua kitab Yahudi baru saya boleh faham Syiah. Rupanya Syiah ni Yahudi. Sehingga dia boleh tulis kitab hampir 1000 muka surat. Ada kitab tu dengan saya, tapi tak ada terjemah lagi kitab ni. Nama kitab ni ke dia? Bazlul Majhud fi Mushabahatir Rafidah bil Yahud, nama kitab ni. Satu usaha gigih untuk mendedahkan persamaan di antara Syiah yang mengkafirkan sahabat dengan Yahudi. Saya pernah buat pembentangan, saya buat sinopsis, saya buat ringkasan kitab ni, saya pernah bincang di Hotel Ridal di Kota Baru. Oh, teruk atau tidak? Kalau nak bincang tu boleh, biar kita nampak bagaimana Syiah ni sebenarnya Yahudi. Kau tidak tak okey lah hadir-hadir. Agak Syiah bila? Syiah ni hadir-hadir. Kalau kita tengok sekarang ni, Syiah ni ada loji nuklear. Tapi Amerika tak serai dia. Cuma dia duduk lalak depan kita, duduk baloh dengan Amerika, gini-gini. Tak pernah perai apa dengan Amerika. Tapi hacurnya Iraq. Eh? Cuba kita perhati-perhati molek. Ah, gitulah. Baik, seterusnya. Ah, kalau hadirat nak tanya boleh terus tanya. Hak ni pun saya tak terjemah ni. Ni kitab Biharul Anwar. Ni saya petik eh. Tak apalah hadirat, lebih kurang ni eh. Baik, seterusnya. Saya ambil pendek-pendek. Ah, cuba tengok. Guru ulama-ulama Syiah berkeyakinan innal a'immata salawatullahi alaihim la yatakallamuna illa bil wahyi wa hadha min dururiyati dinil imamiyah. Dalam kitab 110 jilid. Para tuan guru Syiah, saya sebut tuan guru. Mereka berkeyakinan bahawa para imam Syiah salawatullah alaihim tidak bercakap kecuali semua melalui wahyu daripada Allah. Dan ini wahadha min dururiyati dinil a'immah imamiyah. Ini merupakan prinsip perkara yang dururi dalam ajaran Syiah Imam 12. Dururi ini adalah perkara yang menjadi prinsip asah dalam agama. Dalam banyak-banyak usul, dia yang menjadi asah kepada usul itu. Itu makna dururi. Siapa begitu sekali dalam kitab dia? Bukan main-main.
Kalau saya tanya hadirat, cuba hadirat, hadirat ngaji ngaji akidah menggunakan kaedah Asy'ariyah ke, mengaji ke akidah, tak kira lah kaedah mana yang guna dalam pengajian akidah, cuba hadirat guna ilmu tu untuk menilai apa yang saya sebut ni. Bila Syiah sebut bahawa imam dia dilantik oleh pihak Allah, bila Syiah sebut imam dia mendapat wahyu daripada Allah, dua ni saja. Hadirat, apa yang hadirat boleh faham? Kalau kita nak ukur dengan ilmu pengajian Asy'ariyah, kalau kita belajar kaedah sifat 20 dia sebab, kita nak ukur ilmu tu, nak hukum hal ni, kenyataan ni. Agak-agak hadirat nampak kan? Boleh hadir kita tidak boleh, tapi tetap kita akan kata, tak betul tu. Mesti kita kata begitu. Cuma saya nak sebut gini hadirat. Saya nak tanya, saya nak jawab tapi dia bentuk saya tanya. Okey. Apa maksud Nabi ni Nabi terakhir, apa maksud? Yang Nabi Muhammad ni disebut dalam akidah sebagai kita kata khatmun nabiyyin, khatimun nabiyyin wal mursalin. Nabi terakhir, lepas dia tak ada dah Nabi. Apa maksud? Apa maksud? Biarlah hadirat, boleh hadir hadirat. Orang kita ni dia tawaduk, dia payah nak jawab tu dah. Dia tahu sangat. Tawaduk tu dia tinggi sangat. Nah. Dia tahu kalau wif dia jawab ke papa gesek tu. Nah. Dia gini hadirat. Bila sebut Nabi ni Nabi terakhir, lepas dia tak ada dah Nabi. Quran ni sepenuh tu ayat al-yauma akmaltu lakum dinuk. Ulama kata kitab-kitab dahulu tak ada sebut seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, tak ada. Sempurna. Allah sebut sempurna hari ni. Hari ketika Nabi sebut ayat tu. Sempurna ni maknanya lengkap untuk sampai kiamat. Dan Nabi pun tak perlu dah Nabi lain. Cukup dengan Quran. Dan Allah lahirkan ulama-ulama nak memperjelaskan agama kepada umatnya. Jadi bila Nabi terakhir, kena ingat dari segi akidah. Pertama sekali bila sebut Nabi terakhir, yang pertamanya tak ada lah orang panggil Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua hadirat, kita kena faham. Bila sebut Nabi ni Nabi terakhir, Rasul terakhir, maknanya tidak akan ada lagi turun wahyu kepada mana-mana manusia. Itu mafhum dia. Sebab wahyunya hanya turun pada Nabi dan Rasul. Itu akidah tu. Dan bila Syiah mengatakan bahawa imam mereka dilantik oleh pihak Allah, apa makna? Maknanya ada wahyu. Bila Allah lantik, macam mana kita nak tahu Allah lantik? Mana mesti ada wahyu. Sebab tu Syiah dengan yakin sebut bahawa Quran ni tidak asal, telah diubah. Sebab apa? Sebab dia tengok tak ada wahyu dalam Quran ni sebut bahawa Sayyidina Ali itu sebagai imam pengganti Nabi. Tidak ada dalam Quran. Sepatutnya ada. Kenapa tidak ada? Siapa yang buat tu? Dia kata banyak ayat-ayat yang Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan Sayyidina Ali lah sepatutnya menjadi pengganti Rasulullah, dibuang oleh sahabat. Sebab tu dia kata sahabat ni lah yang merosakkan Al-Quran. Sebab tu bagi Syiah, Quran yang ada ni bukan original. Bukan yang asal. Sebab banyak tak ada. Hati-hati nak jawab mana kalau Syiah kata gitu. Oh, dia kata tak perlu jawab pakai ping lalu dia tu nak. Oh, kita mudah tak reti nak jawab pakai wih lalu atas muka tu nak. 2-3 buti. Tak. Jangan wih gitu. Tak sesam saya kena kata gini. Kena tanya gini dia. Ya awak boleh kata hak ni tidak asal tu awak. Maknanya dia kita kata hak ni kasut ni tidak ori. Maknanya kita tahu hak ori tu. Tidak gitu ni. Sebab tu kita boleh buat banding hak ori dengan tahu. Ya awak kata hak ni tidak ori. Tahu awak banding dengan hak mana? Cuba ya. Ya awak boleh tahu kata hani tak ori. Awak banding dengan mana? Macam ayat. Macam ayat. Jadi makna awak tidak pegang pada Quran. Jadi awak pegang pada Quran mana? Macam ayat. Ya kita boleh banding. Mesti ada dua supaya kita kata. Maka ini sedap, hani sedap, hani tak sedap. Mesti kita rasa dah tu. Kita rasa dah hani sedap, hani tak sedap. Kedua-dua kita rasa. Baru kita tahu. Jadi awak yang boleh kata hani ori, hani tak ori itu mana? Awak tahu mana? Macam ayat. Kita minta siapa kali ni Quran yang asal. Dia tak ingat ayat. Dia, sebab dalam akidah Syiah Quran yang asal ni ada Nabi bui kepada anak dia Fatimah itu. Dan Fatimah itulah mewariskan Quran ni kepada anak cucu dia. Tu cara Syiah dia. Tapi perkara-perkara gini hadirat, umat Islam kita boleh terima. Ramah Syiah hadirat di Malaysia ni. Ramah. Walaupun dalam statistik yakin yang berdaftar, yang dikenal pasti, tak sampai 2,000. Tetapi yang tidak berdaftar. Dan Syiah ni kena ingat dia. Syiah ni bahaya sebab apa? Sebab dia ada satu orang panggil talian hayat dia, iaitu takiyah.
Takiyah ni hadirat mana dia menyembunyikan ajaran dia. Dia rela tidak tunjuk syiar ajaran dia supaya orang tidak kenal dia. Baik, ajaran ni orang panggil agama ni ada Kristian, ada Yahudi, ada apa dia kita kata, Hindu, Buddha, banyak lagi ajaran-ajaran lain. Semua ni hadirat kita tengok zahir, kita tahu dia agama-agama. Kalau Hindu kan, Buddha dia ada cara dia. Kalau Yahudi, rambut dia lain, ada pakai piah kecil. Kalau Kristian ada cara dia, salib, jelas dia. Kita tahu. Tapi Syiah ni tidak. Khomeini kata, kalau kamu sembahyang di belakang Ahli Sunnah wal Jamaah, kamu kena buat gini, biar serupa dengan Ahli Sunnah. Padahal ajaran asas Syiah, kalau dia sembahyang di dekat qiyam, ketika qiyam tu dia buat gini, memang batas sembahyang. Syiah tak boleh buat gini, batas sembahyang. Tapi Khomeini kata, kalau kamu sembahyang di belakang dalam saf Ahli Sunnah wal Jamaah, batal jadi tak batal. Kaedah mana dia guna? Kaedah taqiyah. Taqiyah ni menipu lah, berpura-pura. Khomeini kata, ni dia panggil motto agama dia. Nahnu ala dinin lau asya'ahu la'adhallanallah wala'in katamnahu la'azzanallah. Kita berada di atas satu ajaran. Jikalau kita sebarkan ajaran kita, Allah akan hina kita. Kalau kita sembunyikan ajaran kita, Allah akan muliakan kita. Inilah konsep taqiyah. Sebab tu kita tak tahu. Kiralah hadirat dimaklumkan kepada saya oleh pihak yang membuat kajian tentang Syiah di Malaysia ni, tapi dia tidak benar saya sebutlah di negeri mana. Ni saya sebut di negeri Pasir Ruah Butir. 25 tahun jadi Syiah. Anak mungkin tak tahu dia Syiah. Bila dia mati baru tahu dia Syiah. Baru dia tahu dia. Lepas ni saya tunjuk gambar. Bukan gambar dia, gambar hak mati di Kelantan. Puak Syiah hak mati di Kelantan. Bagaimana bentuk kain kafan dia berbeza dengan kita. Lepas ni saya tunjuk. Baik. Panjang ni. Ni Khomeini. Banyak cerita dia. Okay. Akidah mengkafir ke sahabat. Bak kafir sahabat ni dia menjadi ajaran utama Syiah. Biarlah hadirat-hadirat. Saya baca tajuk saja. Lepas tu kita bincang semula. Bak kafir sahabat. Saya sebut dah tadi. Kalau tidak kafir sahabat, Khomeini kata tu tidak Syiah. Baik. Tajuk. Abu Bakar solat dalam keadaan berhala tergantung pada lehernya. Dalam kitab Syiah ni. Banyak ni kitab ni. Bukan sah kitab. Nak ajar Sayyidina Abu Bakar ni bapak munafik. Lebih munafik daripada Abdullah bin Ubay. Dia boleh tipu Nabi sampai Nabi wafat. Masa dia semaya dia ada berhala bersaiz kecil yang menjadi kalung dia, tali leher dia, tali tekuk dia. Bila dia semaya ketika dia rokok, dia sujud, dalam kepala dia sebenarnya dia sembah berhala yang tergantung di leher dia. Dia kata gitu pada Sayyidina Abu Bakar dalam kitab dia. Kitab nama dia, kitab dia ni kitab As-Siratul Mustaqim. Ni kitab Khomeini ni. Kitab As-Siratul Mustaqim, comel nama kitab dia. Nama kitab apa? As-Siratul Mustaqim. Lepas tu kitab Bihalul Anwar Al-Kashkul li Haidar bin Ali Haidar Al-Hulli Al-Amil Al-Anwar An-Nu'man. Ini kitab utama dia. Umar lebih kafir daripada iblis. Itu dalam kitab dia. Ini dalam kitab tafsir. Dia panggil tafsir Al-Ayashi dalam surah Ibrahim tu. Tak apalah dia. Saya baca tajuk. Orang yang cinta kepada Abu Bakar dan Umar adalah kafir dalam kitab dia. Ini aja ke dia ni? Saya baca tajuk saja. Ni aja. Ni hadirat-hadirat kedudukan Sayyidina Abu Bakar dalam neraka. Mengikut hadisnya. Semua surat hadis ni menceritakan bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala sumbat Sayyidina Abu Bakar dan Umar dalam neraka jahanam. Hadirat perhati molek ni. Cuba perhati molek. Ni saya tunjuk dengan kesal ni. Ni anak panah mula-mula ni kita manusia mari daripada mahkamah Allah. Sesa mahkamah Allah tu. Ni nak pergi ke syurga. Ni syurga. Tengah tu dia direntangkan titian sirat dia panggil. Hak kita biasa, hak kita tahulah. Bawah tu neraka jahanam tu. Qa'run ni makna lantai neraka jahanam, dia panggil Qa'run. Lepas tu anak merah hak tu dia punya jib. Jib ni makna tempat punca api neraka. Ni batu ni, batu besar. Sekali-sekala dalam hadis pada sebut, sekali-sekala batu ni akan dibuka. Bila dibuka, pada waktu itulah Qa'ru jahanam. Pada waktu masa batu ni diangkat, dia keluar semua kepanasan api neraka. Pada ketika diangkat batu ni, inilah neraka keadaannya paling panas. Orang-orang lain termasuk iblis, syaitan, orang jahat duduk dalam ruangnya ni, ruangnya Qa'run. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berada di punca api neraka, di bawah batu besar. Kata Syiah,
dan dia dikurung dalam almari yang diperbuat daripada besi. Tu kitab Syiah. Saya lukis ni berdasar pada lakaran dalam hadis dia. Kita pun jadi bengong juga hati-hati. Macam mana dia boleh tahu tu? Nah. Hak pelik lagi dalam hadis tu sebut pernah iblis, bukan syaitan, syaitan ni jentera iblis. Iblis ni ketua. Dalam hadis sebut syaitan ni junuk dia, tentera-tentera dia. Adalah sekali-sekala syaitan ni dia buat lawatan sambil belajar dalam neraka tu, dia turun ke lapisan paling bawah tu. Dia tak sebut lawatan sambil belajar tu, tu tambah penterjemah. Dia sebutnya iblis turun dalam neraka. Dia pergi sampai ke lapisan bawah. Syaitan iblis boleh masuk bawah batu ni, tempat punca api neraka. Jadi bila dia tengok ada satu almari daripada besi, dia bila dia itar tengok, dia tengok ada dua orang duduk dalam tu. Kena bakar oleh api neraka tu sampai tubik api ke setiap rongga telinga, mata itu ngecik api tubik. Iblis terkejut beruk. Dia pun tak kena siapa dua orang. Dia naik alih atas jumpa Malik Zabaniyah, penjaga pintu neraka. Penjaga neraka. Dia tanya, "Man huma?" Siapa mereka dua orang tu? Hak duduk dalam tu. Dia tak kena. Teruk saya tengok. Dia kata, "Saya tengok dia kena seksa lebih pada saya." Iblis kata. Kita kata iblis ni kena seksa buat betul dan lagi buat lawatan. Nak ayatnya kita Syiah tidak tolu Syiah ni hati-hati nak ya. Malik Zabaniyah kata itulah Abu Bakar dengan Umar. Tu tengok cara Syiah dia nak ayatnya, dia nak gambar kebencinya kepada sahabat dia, boleh mari telitah idea lagu tu. Orang yang kau tidak duk mikir sehari-hari tak tahu big idea gitu. Setara itulah nak ayatnya. Bukan main-main Syiah ni. Kita tu main sebut Syiah ni mazhab lagi. Tidak mazhab Syiah ni. Mazhab ke lagu ni? Membenci tiga khulafah awal penyebab masuk surga. Wah. Siapa dia khulafah awal? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Mertua Rasulullah. Siapa Sayyidina Umar? Mertua Rasulullah. Siapa dia Sayyidina Uthman? Menantu Rasulullah. Dua orang Nabi punya anak pada dia. Sayyidina Uthman, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sayyidina Umar ni anak dia Hafsah tu jadi isteri Nabi. Sayyidina Abu Bakar anak dia Aisyah jadi isteri Nabi. Tengok dia gomong. Betul lah tu guru saya kata. Ni termasuk kisin pukul anak sindi menantu. Dia pukul keluarga sahabat Rasulullah besar-besar ni, sebenarnya dia nak pukul Nabi tu. Dia nak mencederakan peribadi Nabi, tapi dia tidak direct pukul Nabi. Tapi dia cerca, dia kutuk, dia hina para sahabat Nabi. Sebenarnya dia nak hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga jin natu tolo, dia tak sedar tu. Dia tengok tok tua pukul anak, dia bukan pukul aku. Dia tengok tok tua dia duk kata anak. Dia ada jin natu tolo gitu. Kalau Melayu kata pukul anak sini natu, tapi ada jin natu tak, dia tak sedar duduk sendiri dia. Supo juga orang Islam kita, Syiah duk kutuk sahabat, dia tak berasa gapo. Dia tak berasa tu itu kutuk kepada sahabat. Dia ada juga natu jin tolo gitu. Duk puji semacam Syiah. Ada juga. Yalah nak orang manusia ni gitulah ajak kelemahan manusia. Cuma kita ni alhamdulillah mujur, kita tak kena penyakit. Kena hak ni hati-hati lah. Tak habis makan. Nak perobat payah dia kena penyakit akidah ni. Kita tengok Arkam walaupun tak ada nampak saya, tapi akidah dia masih ada lagi. Kita tahu mengikut kajian pihak JAKIM masih ada hidup. Cuma dia tidak boleh terbuka. Tapi tak hilang sebab bila jadi akidah ni nak pulih payah walaupun ada pulih. Ada pulih. Baik. Mengkafirkan isteri Nabi. Dia mengkafirkan Hafsah, dia mengkafirkan Aisyah. Ini saya sebut tajuk-tajuk lah. Mahdi Syiah akan hukum Aisyah. Ini dalam kitab Syiah. Imam Mahdi akan lahir di akhir zaman. Salah satu agenda mula-mula bila lahir Imam Mahdi Syiah, dia akan hukum rejam sampai mati Aisyah. Sebab apa? Sebab Aisyah telah berzina dan Nabi tidak hukum rejam muhsan dia. Maka Imam Mahdi dalam kitab ini banyak, cukup banyak. Ini akidah. Kata Quran ini telah dipindah dan sebagainya. Banyaklah hajat cerita kena sebut masa kita pun sudah sampai ke waktu dia ni. Saya tunjuk tajuk saja. Ini baru slide yang ke-22. Akidah tahrif Quran. Akidah bahawa Al-Quran telah dipindah oleh para sahabat. Baik, kalaulah kita kata biarlah, kita kata kita tutup ni. Bila dia kutuk sahabat, kata sahabat kafir ni hadirat, pada dah tu siapa dia yang bawa Quran?
Nabi bila turun ayat Quran, kalau kita baca dalam hadis-hadis, bila turun ayat Quran, Nabi panggil sahabat. Okey, ayat sani wahyu tu aku baca. Nabi kata pergi sapa. Nabi suruh sapa lalu. Jadi maknanya sahabat, sebab tu sahabat ni hadrat dalam istilah ulama dia panggil hamalatul Quran. Sahabat ni siapa dia sahabat ni? Pembawa Al-Quran, penyebar tu sahabat. Tiba-tiba Syiah pukul sahabat, Syiah kafir sahabat. Jadi kita boleh percaya lagi ke Quran ni? Tu target dia nya. Dia kafir sahabat tu supaya kita ragu pada Quran. Bila ragu pada Quran, mana Quran itu tak betul. Tapi sebenarnya ada Quran yang tak betul. Ha, tu dia maksud. Quran mana? Dia panggil Jaf Fatimah dia panggil. Ah, tu Quran dia panggil Jaf Fatimah. Ada. Dia tunjuklah kita. Pakar ini Syiah di Kelantan, Syiah Malaysia, kita minta tunjuk Quran asal, dia tak tunjuk. Dah dah mau tak percaya. Baik, mudah ya Syiah ni Hazrat. Dia kata kita percaya pada Quran ini juga. Kita percaya ke Quran itu maksudnya dia mau percaya ke Quran ini, engkau sahabat je bawa Qurannya. Lepas tu mana dia mau percaya ke Quran, tapi hok bawa Quran dia mau kata kafir. Kok mana? Dia kata dia tipu kita. Dia kata dia percaya ke Quran ni pada Nabi. Betul lah, tapi hok dia bawa Quran ni semua makruf. Yang bawa Quran sebar, yang menyebar ke Quran ni bukan Nabi. Sahabat. Bawa habis ke seluruh dunia lepas Nabi wafat tu. Sahabat. Macam mana awak boleh percaya Quran kalau hok bawa Quran jahat setahu tu sampai kafir duduk bawah lagi pada daripada lantai api neraka. Kau pelik je. Pelik aja je ni. Ha, ni kitab dia ni adalah. Ha, kitab dia ni, ya. Syiah ni dalam usaha dia nak menafikan keaslian Al-Quran ni, dia reka beribu-ribu hadis. Kitab ni ada dengan saya. Nama kitab ni nya Faslul Al-Faslul Khitab fi tertinggal tu. Saya sebut asal dia. Al-Faslul Khitab fi isbati tahrif fi kitab Rabbil Arba. Itu asal ni tersilap ni. Satu kata putus dalam menjelaskan bahawa, dalam menjelaskan dengan pasti bahawa Quran yang ada ni telah dipindah. Dia tulis sebuah kitab nah, bukan main-main. Dalam kitab ni sahaja ada 900 lebih riwayat. 900 lebih hadis rakyat Syiah untuk menyabitkan bahawa Quran ni telah dipindah oleh para sahabat. Tu akidah dia. Akidah bahawa Al-Quran telah dipindah oleh sahabat, usul kafi, kitab yang setara Bukhari. Ha, ni contoh-contoh lah ni. Ha, contoh ha, tu tobah dia gerak sebab Quran dia tiga kali ganda Quran kita dalam Al-Kulaini Al-Kafi sebut. Ha, hafal nak apa agak tebak ketemu. Kita nak apa hak ni pun kecil gara. Nak berapa kali lompat pagar klik nyambak komok masuk semula sekali. Sahabat saya 7 tahun ngapa Quran. Dia tak ingat berapa kali dia lari. Nak kaya banyak dia lari. Dia tak ingat. Mula-mula lari sampai rumah kejut benda. Apa mula lari? Tak agak. Mak dia hamak. Dia tak muncul. Dia takut ke mak dia. Dia pergi pula. Dia pun tak lari pula. Ada sekali lari tu dia pergi ke lain. Dia tak klik rumah dia. Tak ada klik rumah dia boleh kata nyapu. Nak. Tapi 7 tahun apa kerana? Ingat juga. Lari. Dia kata. Siapa dia tak ingat berapa kali dia. Saya kata ke dia. Parut namu lari. Siapa tak ingat? Tak ingat berapa kali. Ha ni nak hafah ha ni hati-hati tak. Tebagi tu mua tu tak. Alah ya. Menyatakan permusuhan melampau terhadap umat. Saya bagi contoh saja. Ah, cuba tengok. Menganggap darah ahli sunnah ala halal. Oh, ini terkenal adalah kitab Syiah hadirat. Oh, ini sangat banyak. Kalau kita baca kita jumpa lah. Dan hadirat saya kitab Syiah ni, saya baca kitab asal dia. Kita bukan baca kitab. Kita baca kitab asal dia. Kita tahulah. Syiah tak tipu kita. Banyak ke Syiah hadirat. Semasa saya duduk mengaji hadis guru saya. Dia Syiah ni dia bawa kitab. Nak ayatnya Syiah ni betul ahli sunnah, dia bawa kitab. Kononnya kitab ahli sunnah kita dia bawa. Masa tu saya ngaji barulah ngaji bawa kitab Arab. Bukan dia garis dalam kitab tu. Dia tunjuk pada guru saya. Enggak guru saya ni dia pengalaman lama dengan Syiah. Lepas tu dia pernah duk bergaul dengan Syiah masa India Pakistan. Dia tengok kitab ni, oh tak apalah. Mana hok kata Syiah ni betul? Guru saya tanya. Muka dalam bahasa Arab. Sini. Ha, cuba baca. Guru saya sungguh kata saya tak apa faham. Suruh dia baca. Tekan suruh baca, tak suruh baca. Rupanya dia tak erti pun Arab. Dia boleh bawa kita Arab, dia garis siap dia suruh. Dia tak erti. Cuba fikir. Berani dia. Masuk pula dalam majlis, kita duduk tengah ngaji. Tok guru saya kata, siapa dia garis ni? Siapa dia garis? Bawa orang juga garis kemari sini. Bawa tok guru awak tu. Siapa dia? Tanya pasal dah tak ayat siapa dia tok guru dia. Bawa tok guru awak mari sini. Kita nak baca. Tak ayat.
dia kerja di telekom ni siap mati dah. Boleh tidak dia buat gitu? Sebab tu hadirat Syiah ni kalau kita tak kenal dia, okey tak? Kalau dia soal kita dalam kuliah gini tak kenal rebah kita ada dah kenanya. Oh, dia kata dalam kitab Bukhari kata gini, enggak kita ustaz kita tak ngaji Bukhari. Sudah lalu takut merah muka. Oh, selok. Padahal Syiah ni hadirat, kalau dia awak mai kitab Bukhari tak sejawab. Mucaya kau kitab Bukhari cerita ayat tu dulu. Tak suruh kecek Bukhari, dia mucaya ke tidak kitab Bukhari? Kalau dia kata cai kita awak tahu bih Bukhari sebut. Dia duk kata Bukhari kafir tapi nak berhujah kitab Bukhari. Kata mu ni jenis ke dia? Bukhari kafir tapi nak guna hadis Bukhari. Tak suruh kecek mana? Si hakim kita tahu dia punya Syiah ni pasal situ. Tapi ustaz kita ni bukan tak tahu. Dia adalah seorang ustaz kita sekian juga ada. Dia duk sebut Syiah ni kafir gini. Tiba-tiba Syiah tanya dalam majlis tu. Dia tak boleh jawab. Lepas tu dia kata perik, dia tak sekecek, dia kata Syiah ni alih, kata bukan Syiah alih, entah tu tak tahu. Syiah guna kita lah guna Bukhari. Enggak awe kita ni siapa dia kata Bukhari? Cio ya. Kitab Bukhari tu selepas Quran agak Bukhari. Orang kita tak ngaji kitab tu. Nasabah orang Islam tak ngaji Bukhari. Tak nasabah. Apa tak ngaji? Hatulah kitab sepatut kita ngaji sebab apa dia lepas Quran dia lalu. Tiba-tiba kitab yang sepenting itu umat Islam tidak guna sebagai teks pengajian di masjid. Sebab apa tak saya ngaji tu? Bukan orang kapa, ustaz kata payah. Ustaz awak payah ni saya pernah tanya dia ustaz awak payah. Dia panggil ustaz payah ni. Kata ustaz tahu mana payah? Ustaz ngaji dengan siapa Bukhari? Dia kata tak ngaji. Dah ustaz tak ngaji. Ustaz kata payah buat apa ni? Jadi ustaz kata payah tak terasa ke dia? Kita marah lah sebab dia duk ajak dia kata tak boleh ngaji Bukhari payah. Padahal dia duk baca kitab Riyadhus Salih itu 80% kitab Bukhari itu. Hadis Bukhari. Dia tak khabar dia duk ngaji Riyadhus Salih itu. Bukhari lah tu. Nak ayat yang teruk tu ustaz. Gak kalau ustaz setara tu hadir-hadir lah. Bukan saya nak benar ustaz. Kita nak ayatnya Syiah dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Kita tak ngaji Bukhari. Kita duk ngaji Riyadhus Salih muda paktua. Tapi tak ngaji Bukhari. Tu kesal dia nya. Kalau ngaji Bukhari hadir-hadirat, insya-Allah payah Syiah nak masuk. Sebab Bukhari ini sebenarnya hadis dia Imam Bukhari dalam muqaddimah dia sebut, dia kata sebenarnya aku susun hadis ni bukan nak mengajar hadis sangat, tetapi nak mengajar agama dengan lengkap. Memang ulama semua itiraf kata Bukhari lah kitab paling sahih selepas Quran dia lalu. Tiba-tiba umat Islam tak nak ngaji. Daripada universiti siapa bawah tak nak ngaji. Khatib habis siapa Z. Jadi tiba-tiba Syiah berguna kitab Bukhari. Kita pun letihlah sudah dalam Bukhari kita. Misalnya dia kata, dalam kitab Bukhari ada hadis Safinatun Najah. Hadis Safinah dia panggil. Oh ni hadis Syiah guna. Kita pun senyap lalu. Oh ada juga. Kalau kita ngaji Bukhari, kita kata lalu. Pelawakmu ni. Kita kata lalu. Tak ada dalam Bukhari. Tak setipu aku. Kita aku tu pun kitabmu. Oh. Dia Syiah kadang-kadang hadiah kita kecek gitu. Bukan apa kadang-kadang. Ni bukan semua Syiah. Satu kali saya terlupa saya nak sebut tadi. Kok saya dah sebut ni hadiah. Ni ajaran Syiah. Jangan silap. Bila kita jumpa seseorang yang kita anggap dia Syiah, kita jangan kita kata dia Syiah lah. Sebab saya pernah jumpa Syiah ni hadiah. Dia tak tahu pun Syiah tu salah. Dia tak tahu Syiah tu salah. Bahkan Syiah yang mana pendakwah-pendakwah Syiah yang sampai ke Syiah kepada dia tak tahu. Ya seperti yang saya sebut ni. Cuma dia kata dia biasanya orang Syiah ni dia nak tarik kita jadi Syiah, dia sebut dari sudut fiqh. Dia bawa dari sudut fiqh. Syiah ni fiqh dia lebih mudah. Dengan sembahyang 3 waktu lebih praktikal, dia bawa kehebatan ulama dia, dia bawa supaya kita nampak ulama dia lebih intelek, dia bawa di sudut tu. Dia kalau sebut lagu ni siapa dia nak ajar dia ni kalau sebut lagu ni. Maknanya orang-orang kita masuk Syiah dia sudah tertipu dengan Syiah. Jadi sebab tu saya tidak kata kafir kepada orang walaupun dia semaya atau batu. Saya tak kata. Dia kena panggil dulu, kena penjelah dulu pada dia. Hak ni kita sebut ajaran Syiah. Kalau kita tengok anak kita misalnya satu kes berlaku. Kes ni orang Perak ni Ustaz Nasim sebut orang sebenar ada Ustaz Nasim. Dia penceramah Syiah juga. Belajar sekali dengan saya. Dia orang Kelantan, kita sekarang tinggal di Manjung Perak. Kisah ni berlaku di Perak. Perak tu ada satu keluarga hadir-hadir. Orang Islam. Jadi anak menantu dia bekerja di Kelantan. Pada bulan Ramadhan dia balik ke kampung dia di Perak lah, di kawasan Manjung. Masa nak buka puasa, orang bengari keluarga dia tak buka puasa. Ai dia kata ni pasal mana ni?
Dia pun dah tengok makan ni hari, dia pergi makan dua sok kelamin. Orang nak bayar dekat, nak bayar seberungga masuk dapur pergi makan. Eh, dia kata, mana pun ni buka puasa dekat nak bayar seberungga buka puasa. Dia tak tahu tu. Jadi dia pun siasat. Dia pergi tanya soal ustaz. Ustaz tu kata, saya rasa syiah ni. Ginilah kita pergi jumpa Ustaz Nasim. Oh, jumpa Ustaz Nasim, saya kata, jala dah tu. Kalau buka puasa waktu isya, jala tu. Sebab syiah ni buka puasa waktu isya. Dia tidak sebut waktu isya. Dalam kitab dia sebut bila hilang mega-mega merah di langit. Tu tanda masuk isya lah tu. Tanda mega merah tu. Ha, mula masuk mega merah tu masuk. Hilang mega kuning tu dia masuk waktu maghrib kan kita belajar. Habis merah tu masuklah isya. Ha, bila dia tengok nak habis dah merah tu di langit, baru dia buka puasa. Terkejut rupanya anak dia natu dia tak tahu keluarga dia ni syiah. Tapi oleh kerana cerdik dia pelik, dia pergi tanya orang. Okay? Tu nak ayat hadirat syiah. Dia tak kisah ni pokok DAP, pokok MCA ni tak serah. Berdalam kitab dia pun sebut. Kalau mut'ah ni, kalau kita boleh mut'ah ke seorang perempuan muslimah, pahala, kita dapat pahala lebih besar. Memang dia target nak merosakkan umat Islam kita. Ha ni. Ha ni banyak menganggap harta ahli sunnah al-halal. Ha ni ni hadirat, saya pertahankan dengan hujah, kita boleh bincang khusus pun tak apa kalau nak bincang. Sebab tu saya, kan saya buat 8 siri tu kira-kira ni hadirat. Kita nak sebenarnya 8 siri saya buat tu bukan saya nak mendedah kesalahan. Kita nak biar, sebab contohnya bila siri pertama dia. Kadang-kadang hadirat balik di rumah tu timbul banyak persoalan tu. Ha, siri yang kedua tu kita soal jawab. Tanya, nak tanya gapo. Kalau saya tak boleh jawab, ada lagi orang lebih halim tetapi syiah daripada saya. Kita boleh panggil dia. Ha tu. Jadi kalau siri kedua tu hadirat banyak tu akan timbul persoalan. Tu, tu yang saya buat 8 siri. Tanya, nak tanya. Hak buku dia kita buih bahan bacaan, rujuk dalam internet, tanya. Saya pernah pergi ke hospital di Tumpak ada. Saya ceramah gini. Tidak niat pun untuk dua siri, satu siri. Bila kita sebut-sebut tu, ada seorang isteri tu, dia tak kata apa. Saya balik esok ke tu pengarah, pengarah telefon. Hak telefon tu bukan pengarah, dia kata pengarah suruh mari pula buat program kedua. Dia dia ada perbincangan dengan ustaz. Saya kata mesti ada kisah ni. Saya pergi, pergi pula terhadap lepas kita itu tu, situlah disebut. Jadi panggil isteri, seorang staf situlah perempuan. Dia kata, kalau mengikut maklumat yang saya dapat daripada ceramah pertama ustaz, mana suami saya ni si? Ah kalau gitu. Kata, apa pula ni? Lagu mana suami awak? Dia kata, dia puasa lah, dia semaya lah. Tapi dia kata, ni salah satu pecahan mazhab dalam Islam. Lepas tu dia memang pergi usrah semua. Memang nak mengu usrah. Kata usrah mana? Tak tahulah. Tapi memang dia semua duk puji Sayyidina Ali, duk sebut. Dia sebut. Saya pun tak payah juga. Ha, dia tak tahu. Bila kita dedah-dedah gini. Ah ha, dia kata syiah adalah suami dia. Akhir ni kita serah kepada pihak Majlis Agama Islam. Sebab kita tak ada nak urus tu. Majlis Agama Islam Jabatan Lawan ni dia ada satu tim dia. Jabatan Akidah. Dia urus insyaAllah. Kita yakinlah kepada pihak majlis dan pihak Jabatan Lawan Agama. Manakala dia ada maklumat, sama ada direct pada saya ataupun direct pada pihak majlis agama ataupun jabatan hal ehwal agama, mereka tu dia ada khusus dalam bidang tu, dia ada pakar dia lah. Ah gitu. Baik. Ah ni. Ah gitulah hadirat, proposal patut kalau waktu kita boleh bincang semula lah untuk siri seterusnya. Okey, ada persoalan ke? Oh, permusuhan ni, darah ahli sunnah halal macam-macam bunuh ahli sunnah. Ah ni. Meyakini kufah tanah haram, bukan Mekah Madinah tanah haram, kufah tanah haram. Ha tu ada belakang tu. Ha ni. Tanah Karbala tanah suci. Sehingga dia kena mandi, bukan mandi spa lumpur ni tidak, dia mandi air daripada tanah Karbala. Dia campur dengan tanah Karbala. Sebab apa? Buat gini salah satu penyebab dihindar daripada masuk neraka. Bahkan dalam kitab dia setahun sekali puak-puak Syiah ni dia kena telan. Tanah Karbala ni sebesar kaca pur, dia kena telan. Bila masuk dalam perut tu, kira-kiranya mana-mana manusia yang pernah masuk tanah Karbala dalam teruk, api neraka tak akan setuh dia. Kita kata memang api neraka tak setuh, api neraka bakar teruk. No, dia tak setuh-setuh dah. Ha, memang kita sebut gitu pun pada bobok dia. Ulama yang mengkafirkan, ha ni panjang cerita saja. Ha ni panjang cerita. Kalau saya nak sebut ni, ulama yang mengkafirkan Syiah. Ha ni, saya sebut 26 klien. Imam Malik kata Syiah kafir. Ha, kenyata Imam Malik. Imam Ahmad Ibn Hanbal, tu guru Imam Syafi'i kita, kata Syiah kafir. Ha ni banyak kita buat mari sini. Imam Bukhari sendiri kata Syiah ni kafir. Semua ada.
Ini kenyataan Imam Bukhari dalam kitab Imam Qurtubi. 20 menit selain ini saja. Ginilah hadirat-hadirat sini. Kalau itu mungkin sebulan sekali, kalau boleh buat program, kita buatlah pesiri. Hadirat boleh nampak lah. Dan saya akan bekalkan maklumat-maklumat lain selain daripada itu. Baru sedap. Buat hadirat boleh nampak. Sekurang-kurangnya hadirat kita ni ada maklumat dalam diri kita. Tujuan sayanya, ni hadirat, kena ingat satu kaul. Ini yang paling bahaya. Syiah ni hadirat-hadirat sekarang ni, dia operasi Syiah sekarang ni, dia lebih tertumpu kepada IPTA dengan IPTS. Institut Pengajian Tinggi Awam dengan Institut Pengajian Tinggi Swasta. Dia pergi ke kawasan ni di Menara Gading. Sebab dia kata kalau sebab budak-budak ni, pelajar-pelajar universiti kita ni hadirat umumnya akidah kuat, kita akidah dengan dia. Anak-anak muda ni masih universiti, dia mari dengan kuliah bila? Sejauh mana tahap kekuatan akidah anak-anak kita masuk universiti? Nak banding kita, kemah kita akidah. Sebab kita duduk ngaji masjid dan hari sama. Nak ayahnya mari masjid sampai buah tak khabar buah. Kuatnya mari masjid. Buah sama naik dengan orang kuliah. Nak ayahnya hebatnya mari masjid. Kena beringat sikit. Bagi-bagi gitu. Takut tak boleh pahala mari. Kalau nak buah, kena tubik daripada masjid. Sebab Nabi sebut dalam hadis. Jangan kita main masjid ni bukan sebuah kedai kopi. Kena beringat tu. Takut tak khabar. Siapa orang panggil kaki masjid tu. Siapa kaki bola buah kaki masjid. Talih gitu hadirat. Dia disiplin. Syariat dia tak kenal kita. Kita kena kenal dia. Itu syariat. Kena beringat. Jadi anak-anak kita, sama ada perempuan lagi lah tu hadirat. Ni ada seorang perempuan yang telefon saya. Dia pelajar UKM. Pelajar UKM. Dia telefon. Lagu mana Ustaz Din, dia kata. Boleh Februari? Taulah kita urus. Kita minta pihak, ada pihak NGO urus dia ni. Sain dia nak nikah dengan Syiah. Dia kata tahu dah Syiah. Dia kata masalah. Sain dia kata Syiah ni mazhab. Sain dia tu, dia kata Syiah ni bukan berakidah. Dia tak cakap oh ya. Jadi kita suruh satu badan NGO yang urus perempuan. Dia tak tahu lah nikah. Tak nikah lagi. Moga di bulan Februari. Ni bulan Disember. Januari, Februari. Kalau jadi sungguh hadirat, malah petaka pada perempuan dan keluarga tu. Nikah. Nak nikah. Dia ingat lagu mana kali. Syiah ni. Kena tak habis makan. Jiran saya di Kubah Kriya tu hadirat. Tempat saya duduk tu 5 tahun jadi Syiah. Cikgu Deng kena. Cikgu Deng kena. Menantu pada tokoh agama di Kelantan. Saya tidak sebutlah nama dia. Saya takut sedih pula dia. Jadi tokoh agama di Kelantan ni, dia pun tidak tahu sepupu dia Syiah. Duduk berjiran sepagar dengan rumah saya di Kubah Kriya tu. Saya tak pernah tengok dia pergi semayi jemaah. Sebab Syiah ni tak ada semayi jemaah. Cuma ni Khomeini suruh pergi semayi jemaah. Takut tak pergi, takut orang kata pelik. Dia tak ada asalnya. Dia mari tu sebagai supaya kita tidak sangka buruk pada dia. Dalam ajaran Syiah dia tak ada semayi jemaah. Panjang cerita lah kalau saya sebut konsep semayi jemaah dari Syiah ni, panjang cerita. Tak sempat hari nak sebut. Saya pun pelik lah. Apa tak pergi semayi jemaah dia ni? Jauh dia tu. Isteri dia pun tutup aurat malik. Syiah ni hadirah ngapa kerana anak lima semua ngapa kerana ada Syiah. Batu fitnah Syiah. Tiba-tiba saya pernah hadir dalam satu majlis Syiah. Syiah buat program di hotel Ansar dulu di Kota Baru. Saya pun hadir. Hadir-hadir tu saya tak khabar balik belakang tu jiran saya. Bila popok Syiah tu mula menimbulkan provokasi, mula menyebutkan fakta-fakta yang merendah-rendahkan sahabat, maka pelajar-pelajar kita bangun, baca ayat Quran. Baca sepatah ayat Quran. Tak ada masuk ayat kedua, puk dia tutup. Dia kata program kita terpaksa berhenti awal kerana dapat signal daripada hotel bahawa program kita dia minta berhenti awal. Kita habis masa. Pelajar saya baru baca satu ayat baru. Tak ada nak baca ayat lain. Dia tahu ni. Jadi Ustaz Nasir pun bangun. Ustaz Nasir pun sebut tentang sahabat. Tak ada habis kecek. 2-3 minit kecek. Puk dia ambil mikrofon. Bunyi alik belakang ni. Bila kita kata sahabat ni ahli syurga, semuanya Allah gagal bapak dia. Maknanya dia tak boleh dengar sahabat ni sebagai ahli syurga. Bunyi suara tu macam kenal alik belakang. Paling tengok jiran saya. Bila kita tahu dia ada dalam majlis tu, saya buat siasat tu. Rupanya sekeluarga dia, dia berat 12 tu Syiah. Habis Syiah bapak dia. Kita tak tahu. Isteri dia tu masalah. Sepupu pada seorang tokoh ulama besar Kelantan. Saya pergi jumpa. Masa tu tokoh ulama ni berada di Mekah. Saya pergi jumpa anak dia. Saya kata sepupu awak ni, mana mak sepupu awak lah, sepupu ayah awak ni Syiah ni. Saya pun sebut gini. Duk 2 hari, bila tokoh ni balik, anak dia kata sepupu-sepupu abah ni jadi Syiah. Ustaz dia kata dia mari rumah anak. Bagusnya ulama ni.
Mari rumah anak sebut gini-gini. Dia pergi selalu rumah sepupu dia. Nak, munggu 5 tahun dah kena Syiah. Tak sih. Oh, mari. Jerit ulama tu. Saya malah sebutlah nama tu. Jerit, jerit. Ana tak tahu sepupu ana Syiah dia ni orang baik kata ana kena. Memang Syiah ni dia target orang baik. Dia target orang baik. Sepupu saya lah dia dah menjadi pendakwah Syiah, sepupu saya sendiri. Saya pergi ceramah Syiah di Kedah, di pusat dia. Memang saya tak boleh masuk. Di pendai kita nak masuk tak boleh. Sebab itu pusat Syiah. Tapi kita boleh ceramah di Masjid Sultanah Bahiyah, di Alustar. Alustar, Sultanah Bahiyah. Saya nak sebutnya, tak? Bila saya sampai situ, ada orang kawasan itu sebut, dia kata, dia kata ada pendakwah Syiah. Hak duduk saya bawa Syiah sini, dia orang Kelantan. Cikgu dengar. Duduk aktif sekali. Puak-puak cawangnya di itu. Ha. Jaga dia tak tahu saya tak sebut lagi dia. Muka kita bincang lepas ni lah tu malas sebut nama sini. Dia orang kubahir seusrah dengan saya, seusrah dengan Cikgu Ding. Tiba-tiba pergi jadi pendakwah Syiah di Kedah. Dia mati, isteri dia tak mati, isteri dia meneruskan usaha dakwah tu. Terkejut saya, nak mengalir air mata. Mengegu kita, saya kita. Ha. Atuh hati-hati nak ayat bui cerita Syiah ni. Di pelajaran ni anak kita duduk belajar mesti hadiah sebab lah ni pensyarah ramah Syiah sebenarnya. Kita kena ada sebab tu hadiah. Lepas tu mungkin kita kata patu ustaz dia sebut wak usi kita. Kalau tak sebut tak usin sikit. Baik usin pada tak usin. Jadi gapo dia hadiah kena buat? Kena belajar tentang Syiah. Perkukuhkan akidah Ahli Sunnah. Dan ambil maklumat tentang Syiah. Hak paling besarnya berdoa setiap hari. Sebab tu dalam kitab ni hadiah ni saya sebut di akhir ni hadiah. Ha ni. Hak ni bapak. Ha ni berat benar ni tak apalah tidak ni banyak perkara lagi ni hak ni kita sebut ni ni kita bincang semula ni panjang cerita. Sebab itulah hadirat kita kena berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku daripada terjebak dengan ajaran salah. Anak cucu aku, anak aku kena minta semua setiap hari. Tu je hak kita boleh buat kita sebagai orang kampung. Patut lain kita serahlah. Nyadal tu orang-orang Islam yang lain pada NGO orang yang usah. Kita ni orang kapur ni anak kita di universiti. Saya takut jadi sebuah hodok besuk saja. Hodok besuk. Nama poker dia. Nama orang kontraktor orang kaya. Ni saya, sebab ni saya sebut ni sebab saya sendiri yang urus kih dia ni. Bila anak dia nikah ni pelajar di UKM. UKM ni. Anak dia perempuan. Bila berkahwin sama-sama belajar. Selepas 4 bulan nikah. Baru dia tahu anak dia semaya 3 waktu saja. Tu pun jamuk kosar. Dia beli saya, dia bukan kosar, dia jamuk. Bila dia beli saya, kedah pun maya jamuk lalu tu. Dia kata ni pekoh menata. Apa lah ni? Muka dia orang kapung. Tapi dia kontraktor kaya, nama pun okey. Dia pergi jumpa Maulana Hadi. Maulana Hadi, kenal Maulana Hadi? Maulana Hadi di Lakluk ni. Di pondok Maulana Hadi. Maulana Hadi kata, Syiah ni, kalau nak je lah, pergi ke Kubah Khiyah. Jumpa pergi ke Darul Kausar itu. Dia mari jumpa. Guru saya pun sebut gini. Guru saya kata ginilah. Kalau nak lebih sedap lagi, bawa natu tu mari jumpa saya. Alhamdulillah dia nak mari. Sebab Syiah ni payah dia nak jumpa doktor. Jadi dia tak, dia payah nak jumpa doktor. Syiah ni. Doktor akidah. Tiba-tiba mari dia gitu. Gapo dia hadirat? Saya nak sebut nak berkongsi satu poin saja. Bunyi yang jelas. Nak berkongsi satu poin. Biarlah banyak cerita tu. Antara waktu guru saya tanya, apa pandangan saudara tentang Abu Bakar? Oh, hadirat. Bakali dia ni tak tahulah. Saya tak tahulah dia ni pergi mana. Dia ni orang terpelajar. Rupanya bila kita siasat, dia pernah extend pengajian dia kerana pergi belajar di University Qom Khomeini di Iran. Ni pelajar. Dia jawab terang bila guru saya tanya, apa pandangan saudara tentang Sayyidina Abu Bakar? Dia jawab tu dia kata, bagi saya Sayyidina Abu Bakar ni tidak ada nilai walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Guru saya kata, memang awak ni Syiah betul, bukan Syiah tak betul ni. Kalau siapa setara tu dia hadirat mana Syiah betul tu. Bukan Syiah tak betul, Syiah betul dah ni. Boleh faham tak? Sastra Kelantan. Lepas tu hadirat, tok tua pokok tu dengar ni. Tok tua tu dengar, natu aku Syiah dah lah. Gapo dia hok berlaku dia. Jerit pas kaki tok tua. Usaha tu pergi. Masa tu hadirat mengko tahun ni tahun awal tahun 90. Kih lama dah.
Masa tu pihak kita kata orang ramai orang tak kenal Syiah. Majlis agama kata orang tak cara ke Syiah pada waktu tu. Nawak lagu mana? Akhir sekali dia pergi siasat diri, habis pitih pergi, dia pergi ngendak, dia siasat diri ke orang kapur nak siasat Syiah ni hadirat. Ulama pun pening ke Syiah ni. Orang kapur nak siasat Syiah. Cuba fikir. Dengan modus operandi Syiah yang begitu tersusun, sebab dia ni gerakkan antarabangsa, bukan main-main. Saya dapat maklumat daripada pembaca yang saya baca, Syiah ni bila dia pergi satu tempat, dia ada satu tim buat kajian. Dia hantar dulu orang, dia buat kajian. Memang dia ni Yahudi tu, cara dia bekerja. Bukan main-main. Bukan main-main Syiah ni. Ayah pen betul lah. Gitu ya ayah pen tu. Tu pun orang pening lagi. Lawyer pun ada ikut ayah pen. Enggak Syiah ni ada tak? Ke ayah pen ke? 1,000 lebih mengikut dia tu. Orang cerdik-cerdik pun ada. Bukan main-main. Bukan orang kapung. Orang tak erti pun dia. Pegawai polis besar pun ada ikut dia. Peguam pun ada ikut ayah pen. Orang Syiah ni cerdik. PhD saja ulama dia. Bukan main-main. Betul lah orang jual bak kata penyakit ni datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu. Betul lah orang jual bak kata. Ajaran salah dia tak kira orang. Kita orang kapur pun kena, orang cerdik pun kena. Enggak ketua Syiah ni ya. Profesor hati-hati orang Kelantan kita kena ingat sini. Ketua Syiah Malaysia ni asal Kelantan kita. Tak mati lagi duduk tengah sakit lah ni. Ha. Orang Kelantan kita. Cuma lah ni ya. Lepas tu ketua Syiah isteri ketua Syiah Malaysia ni orang Kelantan kita, orang pun nak kenali Nuh duduk jiran dengan Cikgu Din dulu. Ayah dia mati, mati dah Syiah semua. Adik dia pendakwah Syiah besar di Kuala Lumpur sekarang ni. Ha. Kakak dia tu menjadi isteri kepada ketua Syiah Malaysia. Dia ni tu jiran Cikgu Din, pun nak kenali ni. Jiran saya adik dia tu sekolah jauh satu lagi kawan dengan saya. Duduk sekolah mak semaya atas batu. Dia kata, Ita aku celah dia ni ada di semaya atas batu. Gak kita pun tak tahu paleka kita masa tu. Anak ayak buih hadirat. Sebenarnya Syiah ni dekat benar dengan kita. Mungkin dia munafik Syiah ni. Kena ingat lah. Saya rasa setakat tu lah hadirat. InsyaAllah kalau ada ruang kita boleh bincang semula. Saya akan sambung perbincangan saya. Untuk siri-siri akan datang lah insyaAllah. Okay, kalau ada apa-apa persoalan boleh nak tanya. Dipersilakan ya. Okey. Tak apalah hadirat balik baca dulu dia punya risalah tu, lepas tu cubalah berbincang macam mana. Mungkin dalam siri akan datang kalau ada, kita boleh bincanglah pula insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit penerangan yang saya kongsi pada malam ini membuahkan hasil yang baiklah. Sekurang-kurangnya hadirat akan ada maklumat insya-Allah, dan kita berdoalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada terjebak dengan ajaran salah. Kita, anak cucu kita dan seluruh umat Islamlah. Sebab ini yang kita bincang ni hadirat untuk kepentingan agama kita. Bukan untuk kepentingan dunia kita. Ini kepentingan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan seluruh ahli keluarga kita. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.